sisanya buat fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbuka dan lain sebagainya. Dan mengapa lokasi ini yang dipilih? Karena memang secara ekosistemnya itu mirip dengan masyarakat yang selama ini ada di sekitar Gunung Ruang. Karakteristik masyarakatnya secara sosial juga sama. Betul ya? Mayoritas agama apa, Bu? Kristen ya? Jadi pasti langsung bisa melebur bersama-sama. Kemudian mata pencaharian sebagian besar nelayan. Dekat dari sini, Pak ya? Dekat dari sini lautnya, sehingga bisa segera menyambung hidupnya kembali. Mata pencaharian tidak terputus. Tetapi juga upaya pemerintah untuk menyediakan lahan untuk perkebunan juga terus dilakukan. Nanti saya ingin diskusi dengan Pak Bupati, kira-kira alternatifnya di mana saja areal atau lahan yang kita siapkan untuk perkebunan atau pertanian, selain tentunya bisa menyambung hidup sebagai nelayan, kira-kira begitu.